pasukan tentara Islam, sahabat yang terkorban syahid pahlawan. Dan di pihak musyrikin yang bergabung kabilah Hawazin, kabilah Bani Saqif dan lain-lain tadi, mereka terkorban seramai 70 orang. 70 orang. Logiknya pasukan tentara Islam lah. Kalau tu yang berikut tu, sahabat Nabi terkorban pahlawan, syahid, dan tentera musyrikin terkorban seramai 70 orang. Baik, tuan-tuan. Ini bahawa perkara yang perlu kita ambil perhatian daripada kisah peperangan Hunain yang mengukuhkan peperangan yang berlaku beberapa hari saja selepas daripada pembukaan protokol. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan tengok lebih detail tentang masalah pembahagian harta rampasan perang. Kenapa Nabi bagi banyak kepada orang Mekah yang bawa mulut Islam? 10,000 sahabat tu Nabi tak bagi apa. Dan Allah juga seorang dua tu, bila Nabi beri penjelasan, mengambil ayat. Baik. Kemudian juga nanti kalau ada kesempatan, kita akan bincang sikit bagaimana keadaan musyrikin yang lari ke Taif. Nabi kepung kota mereka beberapa hari itu, bagaimana keadaan berlaku di situ. Ada satu tajuk khas sebenarnya, peperangan di Taif. Perang di Taif. Ada satu tajuk khas. Cuma yang kita ringkangkan dalam pertemuan akan datang. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan masuk peperangan yang terakhir, itu Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Ini Nabi dah balik semula ke Madinah. Pembukaan kota Mekah masih dibuka. Perang Hunain Nabi duduk juga. Perang Tabuk ni cerita Nabi dah balik ke Madinah. Itu Perang Tabuk berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah. Itulah perang terakhir Nabi duduk. Tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-10 tak pergi dah. Dah mula sakit dua orang. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Nabi SAW. InsyaAllah kita akan tengok benda itu satu persatu. Dan susunan ini menarik untuk kita beri perhatian. Walaupun bagaimanapun kuliah maghrib kita ni terbatas. Jadi tuan-tuan kena baca kita secara yang panjang lewat dan sebagainya untuk dapatkan maklumat-maklumat yang lebih ilmiah, yang lebih menarik. Dan ada sesuatu benda untuk diri kita. Bukan sekadar kita baca itu seronok dengan sejarah itu ya. Tapi ada sesuatu benda untuk kita pelajari dalam kehidupan. Allah Ta'ala usaha yang dulu untuk pertemuan pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.